lebih hati-hati terutama orang tua untuk anak-anak yang rendah kelas 1, 2, 3 agar ketika pulang sekolah dijemput, kalaupun mungkin tidak dijemput, paling tidak ada orang yang mengantar karena memang rawan. Siap. Termasuk juga mungkin informasi terakhir ada yang memberikan permen kepada anak-anak nih. Oh, ada informasi ya? Ada, cuman belum kejadian. Jadi informasi ada beberapa orang ada anak-anak yang dikasih permen, cuman di sini tidak ada. Siap. Ya.